teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari parkirannya Sudiro Tunggal Jaya Citra Lenci Lengsi. Dan untuk siang ini di hari Selasa ya, tanggal 21 Februari 2023 nih teman-teman, kembali mengupdate armada-armada yang masuk atau yang parkir di parkirannya Sudiro Tunggal Citra Len ya. Dan untuk hari ini sudah terparkir 3 unit armada STJ teman-teman. Dan untuk armadanya ini dia. Siang ini ya, sudah terparkir 3 unit armada Sudiro Tunggal Jaya, ada Tuscany, La Samba, dan Redik. Dan kondisinya tiba-tiba hujan teman-teman, gerimis ya. Lumayan deras ini gerimis. Tadi padahal pas berangkat ke sini terang Cilengsi. Nah, emang beberapa hari ini cuacanya nggak mendukung ya. Tahu-tahu hujan, tahu-tahu gerimis mah. Payah. Aduh, nikmatin aja lah. Oke teman-teman, yuk kita lihat 3 armada siang ini ya yang sudah parkir di Citraland. Armada pertama ya yang siang ini udah parkir di Citraland, ada unit Sudiro Tunggal Jaya atau Tuscany. Wah, simbah kece nih. Sudah beberapa hari atau beberapa PP dia nggak ke Citraland teman-teman, entah mengisi mana kemarin ya. Kalau nggak salah ada 3 hari atau 4 hari gitu. Lama nggak ke Citraland, akhirnya dia kembali lagi mengisi Len Cilengsi nih. Si Mbah Kece si Tuscany, mantap ya. Dan ini tampilan STJ Tuscany, udah pasang aksesoris lagi. Kemarin aksesorisnya dicopotin, mungkin dibersihin ya, dicuci kayak boneka, strobo, dan lain-lain. Dan ini dia Tuscany, udah pasang bonekanya, udah dipasang lagi, mantap. Udah bersih sih bonekanya, emang habis dicuci kayaknya. Dan ini strobonya ada 3 tumpuk di bawah ya. Untuk di atas ada 2 tumpuk teman-teman. Wah, mantap. Kalau malam pasti ganteng banget nih Tuscany. Dia biasa mengisi seri R ya teman-teman, Cilengsi Madiun via Karanggede. Ini dia Tuscany. Ganteng ya Tuscany. Dan unit kedua ada perintisnya Len Wonogiri teman-teman, ada La Samba. Wah, La Samba kembali mengisi Len Cilengsi ya. Kemarin yang ngisi kan Salo, dan hari ini La Samba teman-teman. Dan ini dia La Samba dengan bodinya Jetbus 3 SHD ya. Kelasnya eksekutif sama kayak Tuscany teman-teman. Ini dia La Samba. Oh, La Samba baru datang sepertinya, belum dicuci, masih kotor teman-teman. Masih dibersihin dalamnya. La Samba teman-teman. Dan ini untuk tampilan sampingnya ya. Inilah sampai dia jalur 18 Cilengsi Wonogiri Purwantoro. Inilah sampai ganteng juga ya kalau dilihat-lihat. Dan unit terakhir ketiga biasa ya, ada Redrick nih teman-teman. Biasa mengisi Cilengsi Klaten Jogja dia. Nih gerimis-gerimis. Hujan-hujanan kita ngonten teman-teman. Dan tadi Tuscany sebenarnya lagi perbaikan deh ya, lagi ngampas teman-teman. Kita lihat tampilan belakangnya yuk. Tampilan belakangnya mantap, kurang lebihnya seperti ini. Tuscany kondisinya hujan gerimis nih teman-teman. Aduh, ganteng ya Tuscany. Timbah kece lagi ngampas, hujan-hujan ngampas Tuscany. Semangat kru yang bertugas walaupun hujan gerimis, ngampas tetap lanjut, mantap. Kondisinya hujan siang ini teman-teman di Citraland. Kondisinya hujan ya, gerimis, lumayan deres di Cilengsi untuk siang ini. Tadi terang, tata hujan, tata terang, tata hujan ya. Cilengsi mah nggak jelas cuacanya. Tadi Tuscany masih itu ya, ngampas ya, walaupun hujan tetap semangat kru yang bertugas, mantap Simbah Kece. Untuk siang ini ada 3 unit, ada Tuscany seri R, La Samba jalur 18 ya, dan untuk Redrick Cilengsi Jogja Klaten.
teman-teman, terima kasih sudah menonton update singkat saya di Parkiran Citra Land untuk siang ini. Semoga bisa sedikit memberikan informasi tentang armada-armada yang mengisi lane Cilangsi atau divisi Cilangsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hujan gimana di baliknya?